Assalamualaikum, selamat pagi. Bersua kembali kita di pagi yang cukup berbahagia hari ini. Hari Khamis 26 Oktober 2023. Kembalinya saya Cedi dan juga rakan setugas Saleha pagi ini. Yeah. Untuk satu lagi edisi baru Apa Khabar Malaysia. Dan seperti biasalah, kami sajikan untuk anda pengisian yang cukup padat hari ini. Berita-berita terkini dan juga yang penting untuk kita kongsikan bersama-sama dengan anda. Jadi kalau boleh pagi ini ceria-ceria sahaja, stay tune dengan kami sampailah penghujung rancangan. Okay? Ya, betul. Seperti yang Cik katakan, saya Saleha Azmi hari ini membuka tirai juga bersama berdua. Berdua-duaan ya. Ya, Apa Khabar Malaysia untuk bersama dengan anda. Dan kita harapkan dan kita doakan juga semoga hari anda berjalan dengan lancar dan baik-baik juga hendaknya. Yang pastinya kalau anda ingin melihat kami, kita bersiaran secara langsung di saluran Astro 502 dan juga di platform digital. Kita juga live di Facebook serta YouTube Bernama TV. Jadi kat mana juga anda berada, jangan lupa saksikan Bernama TV. Okey, baiklah, kita terus buka portal bernama.com. Hari ini banyak pengisian dan yang penting untuk kami highlight seperti yang kita sedia maklum ya. Baru-baru ini Menteri Ekonomi Rafizi Ramli dikabarkan mengalami serangan jantung dan yang terkini beliau selamat menjalani pemasangan stent jantung minggu lepas dan kini sedang berada dalam keadaan stabil dan juga sedang berehat di rumah. Juga dimaklumkan oleh saudara ataupun sumber terdekat dan dikabarkan juga oleh Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution tentang perkara ini. Dan untuk pengetahuan anda ya, pada 21 Oktober lepas Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa ada maklumkan kepada Rafizi yang juga timbalan Presiden PKR kini dalam keadaan stabil sepenuhnya dan Dr. Zaliha turut mengesahkan Rafizi dirawat di Pusat Perubatan Universiti Malaysia PPUM selepas dilaporkan mengalami serangan jantung. Apapun, sama-sama kita rakyat Malaysia mendoakan kesihatan Rafizi dan kita harapkanlah dan kita juga percaya Rafizi akan kembali sihat dengan rehat yang cukup, insyaAllah. Dan kita doakan juga semoga segala prosedur dan juga apa yang dilakukan itu berjalan dengan lancar lah. Kembali kepada kesihatan yang asal kepada Menteri Menteri Ekonomi kita Encik Rafizi Ramli. Dan seterusnya ini kita nak kongsi lagi petikan dan juga perkembangan di portal bernama.com berkenaan tentang satu yang saya kira cukup dekat di hati kita tentang produk kosmetik yang begitu banyak di pasaran ini. Kalau kita tahulah ya, lambakan produk-produk kosmetik ini terlalu banyak di pasaran. Jadi sebenarnya kita perlu bijak memilih produk-produk yang mempunyai kesahihan ataupun disahkan oleh KKM sendiri. Kementerian Kesihatan KKM telah membatalkan sebenarnya notifikasi 5 produk kosmetik kerana dikesan mengandungi racun berjadual ya, dan produk berkenaan tidak lagi dibenarkan untuk dijual di Malaysia. Kata Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Muhammad Razi Abu Hassan, produk berkenaan ialah Skin Sister Baby Skin Treatment Cream, Sahana Fairness Cream, Skimmed AZ dan Salicylic Acid, Licorice Root Serum, Glowing Night Cream dan juga Glowing Herbal Night Cream. Dan sebenarnya kelima-lima produk ini sudah diwartakan sebagai tidak boleh digunakan lagi kerana mempunyai produk yang terlarang. Jadi kita cakna, prihatin dan perlu mengetahui bahawa sebenarnya produk kosmetik ini penting dan begitu sensitif. Bukan sahaja bila, produk kosmetik sebenarnya, produk kesihatan lain yang banyak membanjiri di pasaran, kita kena alert dan juga seperti saya katakan cakna dengan label dan juga pastikan ada label kesahihan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM itu khususnya. Ya, dan tambahannya lagi, kalau anda ingin buat semakan, sebenarnya ada laman sesawang yang anda buat boleh buat semakan, iaitu laman sesawang rasmi NPRA iaitu www.npra.gov.my ataupun melalui aplikasi NPRA Product Status yang anda boleh dimuat turun di laman sesawang tersebut juga. Jadi jaga diri anda, jaga kesihatan anda. Kita nak cantik memang boleh cantik, tapi kena berhati-hati pemilihan yang betul juga. Okey, balik ni mungkin boleh semak terus kena semak. Ada tak kelulusan KKM? Okey, baiklah, kita nak dapatkan lagi berita-berita utama menerusi dari bilik berita sekejap saja lagi. Tapi kita nak beri laluan dahulu kepada cuaca hari ini, bagaimana ramalannya dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Silakan. Aha.
Kontijen negara di Sukan Para Asia Hangzhou 2022 semakin menghampiri sasaran 35 pingat ditetapkan apabila membulut 3 emas, 5 perak dan 4 gangsa selepas berakhirnya saingan hari ketiga temasya itu hari ini. Pencapaian tersebut sekaligus menjadikan jumlah keseluruhan pungutan pingat kontijen negara kepada 7 emas, 11 perak dan 11 gangsa untuk membolehkan mereka kekal menghuni kedudukan ke-8 selain memerlukan hanya 6 lagi pingat bagi mencapai sasaran. Pingat emas kelima hari ini disumbangkan atlet powerlifting Bonny Bunyau Gustin dalam acara 72kg pada aksi berlangsung di Gymnasium Zhaoshan selepas melakukan angkatan seberat 230kg dan juga merupakan rekod baru temasya. Kem olahraga turut tidak mengecewakan selepas menyumbang 1 emas dan 1 gangsa di Stadium Pusat Sukan Huang Long. Emas ke-6 kontingen disumbang atlet olahraga Muhammad Amar Aiman Nur Azmi dalam acara 400 meter lelaki T20, sementara gangsa menerusi Ahmad Fizi Rosni dalam acara 400 meter lelaki T36. Kem bocah pula menyumbangkan sebutir emas dan 2 perak menerusi Nur Azkuzaimi Mat Salim dalam acara individu wanita BC4 serta masing-masing Angeline Melis Salawas dalam acara individu wanita BC1 dan Lee Chi Hong dalam acara individu lelaki BC2. Sukan berbasikal trek tidak ketinggalan menyumbangkan 1 perak dan 1 gangsa masing-masing menerusi Muhammad Adi Raimi Ami Zazahan dalam acara 3000 meter kejar mengejar individu lelaki C3 dan Muhammad Yusof Hafizi Shaharudin dalam acara 3000 meter kejar mengejar individu lelaki C1 di Velodrome Chun An Ji Show. Di arena sukan akuatik, atlet renang negara Muhammad Nur Syaiful Zulkafli gagal menungkar wanda pingat perak acara 100 meter gaya bebas S5 pada edisi lepas apabila sekadar meraih gangsa. Sementara di Hangzhou Wenhui School Lawn Ball Green, 2 perak dan 1 gangsa diraih kem bowling padang, masing-masing menerusi Muhammad Ayub Muhammad dalam acara singles lelaki B2 dan Hazeli Elias dalam acara singles lelaki B7 serta Jariah Zakaria menerusi acara singles wanita B7. China menduduki tangga teratas carta pungutan pingat dengan 118 emas, 96 perak dan 86 gangsa diikuti Iran 24, 30, 19 dan Jepun 20, 21, 28. Sekian laporan dari saya Afif Adnan dan Hafizie Shahbudin dari Hangzhou, China untuk laporan Sukan Para Asia 2022. Salam hormat dan salam Malaysia Madani bersama saya Vinsla Santiran dari Bilik Berita. Baik, kita mulakan dengan laporan ini. Malaysia menyokong seruan Kumpulan Arab dan Pertubuhan Kerjasama Islam OIC supaya diadakan sesi tergempar khas Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNGA yang dijadualkan bersidang hari ini di Ibu Pejabat Badan Dunia itu di New York, Amerika Syarikat. Brunei, Bangladesh, Kemboja, Indonesia, Laos, Maldives, Timor Leste dan Vietnam turut serta dengan Malaysia dalam menyokong seruan itu selepas draft resolusi mengenai keadaan genting di wilayah Palestin yang diduduki termasuk Baitul Muqaddis Timur dikenakan veto. Malaysia dengan tegas menggesa penghentian segera semua bentuk keganasan termasuk tindakan keganasan, provokasi, hasutan dan kemusnahan yang disebabkan oleh tentera pendudukan Israel dan ingin mengingatkan semua negara bahawa mereka tidak boleh menyuarakan hak asasi manusia selagi mengabaikan kekejaman terhadap Palestin. Malaysia berpegang teguh kepada pendirian prinsip bahawa rakyat Palestin berhak menubuhkan negara merdeka berdasarkan sempadan sebelum tahun 1967 dengan Baitul Muqaddis Timur sebagai ibu negara. Malaysia bersedia untuk bekerjasama dengan semua pihak dalam mencari penyelesaian yang damai dan mesra dalam konflik ini.
Jabatan Pendaftaran Negara memaklumkan Menteri Dalam Negeri selaku menteri yang bertanggungjawab bagi pendaftaran perkahwinan sivil boleh melakukan pendaftaran perkahwinan pasangan bukan Islam selaras dengan Akta Membaharui Undang-Undang Perkahwinan dan Penceraian 1976 Akta 164. JPN merupakan agensi yang bertanggungjawab melaksanakan pendaftaran perkahwinan sivil serta merekodkan maklumat perkahwinan dan penceraian bagi bukan Islam. Selain Menteri Dalam Negeri, Ketua Pengarah Pendaftaran Negara, Timbalan Ketua Pengarah Pendaftaran Negara, Pengarah Bahagian Perkahwinan dan Penceraian, Pengarah Pendaftaran Negeri serta pegawai dan kakitangan JPN yang bertugas di Bahagian Perkahwinan dan Penceraian sebagai Timbalan Pendaftar Perkahwinan turut diberikan kuasa tersebut. Kenyataan itu dikeluarkan bagi menjelaskan video tular di media sosial ketika ini mengenai Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail mendaftarkan perkahwinan sivil pasangan bukan Muslim di pejabat JPN Putrajaya sempena Majlis Sambutan Jubli Intan JPN semalam. Video berkenaan merupakan rakaman Datuk Seri Saifuddin yang dijemput oleh JPN untuk merasmikan majlis itu dan antara pengisian program adalah mendaftarkan perkahwinan sivil dua pasangan yang dipilih oleh JPN. Menurutnya, sesi pendaftaran perkahwinan yang dijalankan itu adalah berlandaskan undang-undang sivil di bawah Akta 164, malah proses pendaftaran perkahwinan sivil itu juga tidak melibatkan, tidak menyerupai, tidak melambangkan dan tidak dipengaruhi dengan mana-mana ritual keagamaan atau adat sesuatu kaum. Malah sesi pendaftaran perkahwinan sivil dengan menteri ini diadakan sebagai acara istimewa untuk pasangan terpilih ketika sambutan Hari Pendaftaran Negara setiap tahun. Mangsa banjir di Perak meningkat setakat 10 malam tadi dengan 277 orang daripada 88 keluarga dipindahkan ke 3 pusat pemindahan sementara PPS berbanding 245 daripada 77 keluarga pagi Rabu. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Perak memaklumkan di daerah hilir Perak, 186 mangsa daripada 59 keluarga ditempatkan di PPS Dewan Serbaguna Padang Tembak melibatkan penduduk Lorong Kedah, Lorong Belakang Klinik, Batu 9 Simpang 3, Batu 7, Batu 9, Batu 10 dan Lorong Sidang Osman. 58 mangsa daripada 22 keluarga dari Kampung Kilang Kacang dan Kampung Batu 9 Cangkat Jong ditempatkan di Dewan Majlis Perbandaran Teluk Intan Langkap. PPS Sekolah Kebangsaan Cangkat Lobak di Kerian Pulan menempatkan 33 mangsa daripada 7 keluarga dari Kampung Matang Tengah. Sementara itu, paras air Sungai Bidur dilaporkan berada pada tahap bahaya dengan ketinggian 3.97 meter. Angkatan Tentera Malaysia menggagalkan cubaan dua lelaki warga negara menyeludup 200 tong gas ke Indonesia berhampiran sempadan negara di Serikin semalam. Markas Division Pertama Infanteri Malaysia memaklumkan kedua-dua suspek berusia 23 dan 36 tahun itu ditahan anggota tentera yang sedang melaksanakan penugasan rondaan dalam operasi Keris Parang. Pihak tentera mengesan kehadiran dua kenderaan iaitu lori 2.5 tan dan kenderaan jenis pacuan 4 roda melalui laluan tidak sah di Ladang Empaling Stas Serikin, kira-kira 600 meter dari sempadan Malaysia-Indonesia. Hasil pemeriksaan mendapati mereka dipercayai cuba menyeludup barangan berupa tong gas ke Indonesia melalui laluan yang tidak sah. Nilai keseluruhan rampasan dianggarkan bernilai RM141,700. Kedua-dua suspek bersama barangan rampasan diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Baik, sekian dari Bilik Berita. Teruskan berdoa dan bersolidariti bersama rakyat Palestin kerana ia adalah tanggungjawab kita. Salam Malaysia Madani, salam hormat.
kasih terus setia bersama dengan kami di Apa Khabar Malaysia. Yeah. Untuk sekarang, kita imbuhkan fokus anda kepada satu majlis anugerah. Kabarnya berkaitan tentang rukun tetangga. Jadi, majlis anugerah Perdana Rukun Tetangga Kebangsaan 2023 akan diadakan tak lama lagi. Yeah. Jadi, di studio kita ingin perkenalkan tetamu kita iaitu Puan Safidah Abu Sama, Pengarah Bahagian Perhubungan Masyarakat dan Kejiranan, Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Kementerian Perpaduan Negara. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya. Okey, mungkin silakan masa. Mungkin sebagai permulaan kita nak tahu Puan boleh jelaskan mengenai penganjuran anugerah Perdana Rukun Tetangga ni, adakah penganjuran tahunan ataupun julung-julung kali diadakan? Okey. Lebih dahulu saya bagi pihak Jabatan Paduan Negara dan Integrasi Nasional, Kementerian Paduan Negara merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada pihak bernama kerana memberi peluang kepada pihak kami untuk berkongsi berkenaan dengan penganjuran Majlis Anugerah Perdana Rukun Tetangga peringkat kebangsaan pada tahun 2023. Jadi sebelum saya berkongsi berkenaan dengan majlis tersebut, saya nak ambil kesempatan sedikit untuk bercerita tentang rukun tangga. Walaupun kita tahu ramai yang terutama di peringkat Kak Umbi sana memang mengenali rukun tangga kita, tapi saya bercerita sebelum kita pergi kepada anugerah tersebut. Jadi rukun tangga ni ditubuhkan oleh kerajaan pada tahun 1975 dan dia adalah merupakan organisasi sukarela ataupun kita sebut sebagai organisasi berasaskan komuniti. Pada peringkat awal ditubuhkan iaitu pada tahun 1975, rukun tetangga ini adalah berkonsepkan keselamatan, rondaan wajib. Kita ada isu-isu keselamatan di peringkat komuniti pada masa tersebut. Jadi saya perlu ceritakan sebab kita nak mengubah persepsi masyarakat. Kalau ramai juga yang mengaitkan KRT ini dengan rondaan, tetapi sebenarnya selepas 48 tahun ditubuhkan, rukun tetangga telah mengalami banyak perubahan dari segi konsep dia, pendekatan dia, aktiviti dia dan juga peranannya. Jadi berlaku banyak evolusi kepada peranan rukun tangga. Setiap 10 tahun kita akan kaji perubahan yang perlu dilakukan kepada rukun tetangga supaya dia sentiasa relevan kepada isu, cabaran dan keperluan semasa. Jadi selepas 48 tahun ni kita lihat rukun tangga sekarang ni kita melaksanakan projek-projek ekonomi di peringkat komuniti dan sekarang pihak kementerian sedang mempergiatkan lagi, memperkasakan peranan rukun tangga dalam aspek pembangunan ekonomi di peringkat komuniti untuk sama-sama kita menjayakan aspirasi kerajaan dalam konsep kerangka ekonomi madani memperkasakan rakyat. Dan sekarang ni kita buat KRT pula melaksanakan projek kebun komuniti untuk menyediakan hub makanan dalam komuniti untuk membantu dari segi kos hari hidup, menyediakan makanan yang segar di dalam komuniti masing-masing. Jadi banyak perubahan sebenarnya, bukan dalam aspek keselamatan masih ada lagi, kita ada skim rondaan sukarela, tetapi sebenarnya banyak perubahan telah pun berlaku dalam rukun tangga di mana kita perkasakan dari semasa ke semasa. Jadi itu betapa begitu pentingnya juga KRT ini di dalam masyarakat kita. Jadi apa signifikannya bila kita nak adakan majlis anugerah ini? Itu yang penting tentang majlis anugerah itu, Puan. Seperti yang saya sebut tadi, rukun tangga ini adalah merupakan organisasi sukarela. Jadi kita ada struktur jawatankuasa dia, kita ada komuniti rukun tangganya. Jadi mereka ni bekerja secara sukarela. Memang tidak ada satu sen pun allowance dan sebagainya. Jadi apa yang dilaksanakan oleh jabatan dan kementerian ialah kita nak memberi satu penghargaan, pengiktirafan kepada kerja-kerja sukarela, kerja-kerja kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh komuniti kita di peringkat Akar Umbi. Mereka ni ada juga ejen perpaduan di peringkat komuniti. Jadi dengan adanya anugerah ini, kita ada pada tahun ini sebanyak 8 kategori anugerah. Dan anugerah ini dilaksanakan secara duit tahunan. Baik, mungkin boleh kongsikan antara apakah objektif anugerah Perdana Rukun Tetangga ini dianjurkan? Atas tujuan ialah mungkin kita tahu untuk menghargai mereka yang telah bertukar lumus dalam
khususnya komuniti rukun tetangga itu sendiri? Bagaimana? Okey. Seperti yang saya sebut tadi, rukun tangga ini telah beranjak daripada peranan keselamatan kepada pelbagai peranan. Yeah. Mm-hmm. Jadi, itu sebab kita ada 8 kategori ini dan sebenarnya rukun tangga dia ada di bawahnya kelompok-kelompok komuniti yang lain. Mm-hmm. Seperti jiran wanita, jiran muda, jiran warga emas. Dan inilah yang memainkan peranan besar untuk kita membangunkan komuniti kita. Jadi objektif pertama yang seperti saya sebut, kita nak memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada kerja-kerja mereka supaya dengan adanya pengiktirafan dan penghargaan itu, KRT kita ataupun komuniti kita ni, komuniti KRT dia lebih bersemangat sebab mereka buat kerja sukarela. Kalau kita tak bagi pengiktirafan, penghargaan, semangat sukarela ni akan semakin lama semakin luntur. Jadi dengan adanya pertandingan ini, anugerah ini akan dapat melonjakkan motivasi mereka. So, 8 kategori itu adalah pengurusan rukun tetangga terbaik, respek pengurusan. Kemudian kita ada skim rondaan sukarela terbaik. Kita ada pengurusan jiran wanita terbaik, pengurusan jiran muda terbaik, pengurusan jiran warga emas terbaik. Dari segi projek ekonomi terbaik, projek inovasi pun kita ada. Ada juga. Ada projek inovasi yang dibuat di peringkat komuniti kita. Dan yang paling dinanti-nantikan adalah juara keseluruhan, iaitu anugerah perdana rukun tetangga yang menjauhi keseluruhan. Anugerah ini dengan RM50,000 dia punya. Sebenarnya Puan, bagaimana penilaian ataupun pemilihan dibuat untuk setiap anugerah ini? Okey, sebenarnya pertandingan ini, anugerah ini terbuka kepada semua KRT di seluruh negara. Dan KRT ini dia ada fokus, dia ada yang hebat dalam rondaan keselamatan, ada yang hebat dalam ekonomi dan ada juga yang hebat dalam inovasi. Jadi peringkat awal tu kita buka kepada semua KRT, kemudian ada penilaian di peringkat daerah, di peringkat negeri dan seterusnya kita ada penilaian di peringkat ibu pejabat lah. Dan di peringkat ibu pejabat pun kita ada dua kaedah penilaian. Yang pertama, kita nilai dari segi dokumentasi yang diterima dan kita akan senarai pendekkan dari setiap kategori itu ada 5 KRT terbaik. Baik. Dan selepas itu panel penilai kita akan turun ke lapangan, pergi kepada KRT untuk melihat apa yang dilaksanakan di peringkat supaya samalah, maknanya dalam dokumentasi dan juga apa yang ada di bawah sana itu selari. Jadi banyak juga kategori dan ini juga yang disediakan juga untuk kali ini. Yang paling penting ini sekarang ini nak tahu bila dan di manakah yang akan diadakan. Mungkin tema aja juga yang nak berkongsi dengan kita hari ini. Okey, Salihah. Okey, insyaAllah program ini akan dilangsungkan pada 5 November, hari Ahad depan. Tinggal beberapa hari lah, saya pun makin terasa debarannya. Okey, dan 5 November 8:30 malam yang akan dirasmikan oleh Menteri Perpaduan Negara lah, yang berhormat Dato' Aaron Agudagang. Jadi dan kita langsungkan program ini di Bangi Avenue Convention Center. Baik. Di samping itu juga mungkin ada pengisian yang telah pun disusun atur, di samping penganugerahan akan diberi atau pemalang kemuncak atau nanti. Di sebab kita sebenarnya kali terakhir dilaksanakan ialah pada tahun 2021. Masa itu kita buat secara online saja penyampaian hadiah. Jadi pada tahun ini memang kita ambil kesempatan selain daripada majlis anugerah, kita akan juga mengadakan convention perdana rukun tangga. Pelibatan warga kepimpinan KRT kita daripada seluruh negara, termasuk Sabah, Sarawak dan Labuan. Dan juga kita ada karnival ekonomi rukun tetangga yang melibatkan 16 negeri dan juga 2 daripada agensi lah. Jadi di sana nanti saya pun menjemput Salihah dan Chad untuk sama-sama kita dapat tengok apa yang diusahakan oleh KRT-KRT kita di peringkat komuniti masing-masing. Jadi ada juga macam showcase ataupun tunjukkan yang diadakan di sana. Okey, Puan bercakap tentang KRT ni, Kejadian Rukun Tangga ni, setelah orang kata 48 tahun lah dari tubuhkan, mungkin apa lagi inisiatif ataupun hala tuju dan perancangan yang lebih lagi lah di masa hadapan mungkin? Okey, saya tadi berkenaan dengan tema. So tema kita pada tahun ini adalah rukun tetangga sebagai penggerak masyarakat progresif. Ini selari dengan aspirasi kerajaan
kalau kita lihat kepada dokumen kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, ada menyatakan tentang anjakan besar tu salah satunya ialah pembudayaan masyarakat madani, dan salah satu inisiatifnya adalah untuk membangunkan masyarakat progresif. Jadi kita di kementerian, kita menyahut cabaran tersebut, di mana di peringkat komuniti kita nak melahirkan masyarakat yang progresif, masyarakat yang bermaklumat, berakhlak, berintegriti, masyarakat yang berdaya saing, berdaya maju. Yang ini yang kita nak lahirkan. Maknanya ini satu lagi hala tuju yang sangat penting yang dibawa oleh kementerian untuk rukun tetangga di seluruh negara. Okey, mungkin sedikitlah yang terakhir harapan puan melalui majlis ini. Okey. So, majlis ini, anugerah ini bertujuan untuk seperti saya sebut tadi, kita nak melahirkan, kita nak mengetengahkan kiati-kiati yang berupayaan berpotensi di peringkat komuniti. Jadi, kita mengharapkan selain daripada kita memang ke arah untuk membangunkan masyarakat progresif, jadi KRT-KRT ini antaranya akan menjadi model kepada KRT-KRT lain, sebab dia telah terpilih di peringkat kebangsaan. Jadi inilah model yang terbaik untuk kita ketengahkan KRT kita. Jadi harapan kami di pihak kementerian dan jabatan, semoga anugerah ini akan menjadi satu lagi anjakan kepada KRT-KRT untuk meningkatkan kecemerlangan mereka dalam menyampaikan perkhidmatan kepada komuniti. Ya, baik. Kita harapkan jugalah Majlis Anugerah Perdana Rukun Tetangga Kebangsaan 2023 ni berjalan dengan lancar dan pastinya mencapai objektif apa yang ingin dicapai. Kita ucapkan juga terima kasih kepada Puan Safida Abu Sama, Pengarah Bahagian Perhubungan Masyarakat dan Kejiranan Jabatan Perbaduan Negara dan Integrasi Nasional Kementerian Perbaduan Negara, bagi masa kepada kita pagi ni untuk bersama dengan Puan. Terima kasih banyak Puan. InsyaAllah kita jumpa di lain kesempatan. Sekali lagi, apa khabar Malaysia? Nak berhenti rehat seketika, jangan ke mana-mana. Kembali bersama kami. Ya, bersua kembali di Apa Khabar Malaysia. Seperti yang kita tahu, yang lazimnya kalau hujung-hujung tahun ni negara akan mengalami musim tengkujuh. Jadi sedikit sebanyak kita kira memberi impak kepada komuniti maritim sebenarnya. Jadi hari ini kita nak dapatkan sedikit perkongsianlah bagaimana langkah-langkah keselamatan, bagaimana penguatkuasaan di zon maritim itu sendiri oleh mereka ataupun pihak yang berwajib, iaitu bahagian agensi penguatkuasaan maritim Malaysia, khususnya mereka yang berada di kawasan perairan ataupun di laut. Dan begitu kena dengan topik yang kita nak kongsikan dan bawakan bersama dengan anda hari ini berkaitan tentang perkasa keberadaan aset maritim Malaysia. Dan bersama dengan kita hari ini iaitu Laksamana Muda Maritim Datuk Rosli Abdullah, iaitu Pengarah Bahagian Keselamatan dan Pengawasan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Assalamualaikum Datuk, apa khabar? Waalaikumsalam. Ini masih ingat bajunya sekali pagi ni. Rasa buka mata saya bila tengok ini pun putih pagi ni kan. Okey, mungkin sebagai permulaanlah kita terus kepada agenda kita pada pagi ini. Kita tahu Malaysia ni perairan dia orang kata dua kali ganda berbanding daratan negara. Mungkin sudah pastinya kesiapsiagaan, persiapan daripada pihak maritim itu perlu berada di tahap yang optimum, orang kata. Dan kita difahamkan Maritim Malaysia ni berhadapan dengan orang kata situasi yang kekangan dari segi keupayaan aset negara itu sendiri. Jadi setakat ni bagaimana usaha maritim untuk berhadapan dengan situasi ini yang orang kata semakin mencabar? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Cik, terima kasih Saleha, terima kasih kepada Bernama kerana memberikan ruang untuk saya sama-sama enterframe lah orang kata kan dalam program pada pagi ini. Jadi peranan yang kita mainkan sebagai Maritim Malaysia adalah sangat penting dalam memelihara keselamatan dan kesejahteraan perairan negara lah. Dan of course apabila kita cerita pasal peranan kita, kita perlu ada aset yang baik, aset yang mencukupi. Dari aspek semua manusia itu sendiri perlulah ada semua manusia yang terampil untuk mengoperasikan aset-aset yang kita ada. Dan pada waktu sekarang ini kita dilengkapkan dengan aset-aset yang masih
masih boleh beroperasi dengan baik, tetapi ada kekangan-kekangannya tersendiri. Dan dalam kita nak mengoperasikan aset-aset ini dengan kekangan-kekangan yang kita ada, kita telah mengolah strategi operasi kita dengan sedemikian rupa agar walaupun kita ada kekangan, tetapi kita masih mampu melaksanakan tugas dengan baik. Apa strategi yang kita olah? Strategi yang kita olah termasuklah dalam aspek operasi yang tertumpu, yang terkhusus operasi itu. Maknanya operasi yang kita laksanakan dan bukan operasi yang secara general, kita intelligent led operation misalnya. Operasi kepada kawasan-kawasan hotspot misalnya. Dan dalam masa yang sama, kita juga menjalinkan kerjasama yang baik dengan pasukan-pasukan keselamatan ataupun pasukan penguasaan dalam negara dan juga luar negara. Dan kita ada kerjasama yang baik dengan negara jiran. Kita ada kerjasama yang baik dengan pasukan-pasukan sahabat seperti Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia, Immigration dan sebagainya. Dengan kerjasama yang ada seperti ini, pastinya lah kita dapat melaksanakan tugas yang baik walaupun kita memiliki kita menghadapi kekangan aset. Itulah. Cik Saleha. Baik, walaupun di samping cabaran dan segala mungkin orang kata pedelitas itu adalah perkara yang dilakukan oleh pihak maritim sendiri. Ini perkara yang penting berkenaan tentang keadaan pencerobohan di kawasan perairan negara dan mungkin apa lagi cabaran yang dihadapi oleh pihak maritim sendiri di kawasan perairan kita sendiri. Datuk, silakan. Okey. Dalam konteks cabaran yang kita hadapi, geografinya perairan negara kita ni dua kali ganda lebih luas daripada daratan itu sendiri. Dan negara perairan kita, Malaysia ni sangat unik. Cik Nain Salah, Malaysia ni sangat unik kerana kita adalah satu-satunya negara Asia Tenggara yang mempunyai sempadan maritim dengan sebilangan besar negara di Asia Tenggara. Di utara kita bersempadan dengan Thailand, kita bersempadan dengan Indonesia, kita bersempadan dengan Singapura, kita bersempadan dengan Brunei, dengan Filipina dan juga dengan Vietnam. Belum mengambil kira isu-isu pertikaian sempadan yang kita hadapi. Jadi geografinya sendiri sudah cukup mencabar. Jadi kita berhadapan dengan isu seperti jenayah rentas sempadan. Dan kita berhadapan dengan isu seperti pencerobohan nelayan asing masuk ke perairan kita. Dan dengan adanya laut yang begini luas, pastinya sumber alam itu, kita ni kaya dengan sumber alam. Ini dan jenayah rentas sempadan, kita kira jenayah rentas sempadan. Penyelupan dadah, penyelupan wokok, penyelupan barang-barang terkawal, barang bersubsidi, even penyelupan manusia. Jadi itu memberikan satu cabaran yang begitu nyata kepada maritim Malaysia untuk melaksanakan tugas dengan baik. Jadi seperti yang saya jelaskan di awal tadi, apa yang kita perlu buat, kita perlu mengolah strategi operasi kita. Kalau untuk memastikan sempadan kita tidak bolos, kita sendiri tidak mampu. Kita mesti ada hubungan kerjasama yang baik dengan negara jiran. Kita mesti disokong oleh pasukan-pasukan keselamatan daripada negara jiran. Jadi kita punya kerjasama yang baik dengan negara jiran kita seperti Indonesia, seperti Thailand. Kita ada exercise bersama, kita ada juga operasi bersama. Seperti dengan Indonesia, kita ada patroli terkoordinasi yang kita laksanakan setiap tahun. Dan kita ada juga exercise-exercise berkaitan carilamat maritim yang kita laksanakan. Dan ini pastinya memberi impak dalam kita melaksanakan tugas kita. Dan sebarang isu maritim kita dapat atasi dengan baik dengan negara jiran. Dalam negara seperti mana yang saya jelaskan tadi lah, kita di samping kita sendiri melakukan operasi-operasi kita sendiri, kita juga ada operasi-operasi khusus yang kita laksanakan dengan pasukan sahabat, pasukan penguasaan dari dalam negara. Contohnya untuk menghadapi pencerobohan nelayan asing, kita ada ops naga di Pantai Timur yang kita laksanakan. Dan samping operasi-operasi lain, kalau saya nak cerita tu panjang sikit. Ini mungkin setakat itu cukup. Menyentuh tentang peranan agensi penguasaan maritim Malaysia itu sendiri, mungkin kita boleh kupas lagi dan bincangkan lagi tentang kepentingan keberadaan agensi ini dalam orang kata mengawal, melindungi, menyelamatkan komuniti maritim di kawasan perairan negara. Bagaimana? Mungkin Datuk boleh kongsikan secara lebih jelas lagi. Untuk mengawal, melindungi komuniti maritim di perairan negara. Itu mengawal, melindungi, penyelamat itu moto kita. Cik dengar saya, itu moto kita. Cik dah hafal tak? Itu moto Maritim Malaysia adalah mengawal, melindungi dan menyelamat. Dan pastinya, perairan negara ini bukan sahaja luas. Bukan sahaja luas. Ianya merupakan satu perairan yang sangat penting
Ada perairan di dunia ini tetapi and dia tidak begitu popular, tidak begitu menjadi satu perairan yang kita panggil sea line of communication. Maksudnya, contohnya Laut China Selatan. Contohnya Laut China Selatan dan Selat Melaka. Ia merupakan laluan penting untuk laluan perkapalan dunia. Jadi laluan perkapalan dunia misalnya Selat Melaka. Lebih 80,000 kapal dagang melalui Selat Melaka setiap tahun. Dan apa industri yang ada di laut? Itu kalau kita bincangkan pasal ekonomi. Saya buka topik ekonomi, kita masuk kelas ekonomi. Kalau topik ekonomi ini, boleh. Kalau dalam konteks topik ekonomi ini, apa industri yang ada di laut? Industri yang penting kepada negara pastinya petroleum dan gas. And apa lagi industri yang penting? Perikanan. Perikanan. Sumber makanan kita. Apa lagi industri yang penting? Industri yang penting pelancongan. Kita mengharapkan pelancong-pelancong asing datang. Negara kita kaya dengan tempat-tempat dive spotnya yang cantik-cantik, kan? Pulaunya yang cantik-cantik. Di Sabah, di Pantai Timur cantik. Saya pasti chat dengan Saleha pun banyak kali dah begini, kan? Jalan memang kita suka lah tu. Dan aktiviti-aktiviti sukan air misalnya, kan? Ini semua adalah satu struktur ekonomi yang penting. Hasil kekayaan negara yang Maritim Malaysia punya tanggungjawab yang sangat besar untuk memastikannya. Jadi kita bukan sekadar menjalinkan hubungan dengan pasukan-pasukan sahabat. Kita juga menjalinkan hubungan yang baik dengan komuniti maritim. Kita ada kerjasama MOU dengan Petronas misalnya. Kita ada program sahabat maritim yang mana kita mengunjungi komuniti maritim. Mereka ni menjadi eyes and ears kepada kita dan memberi maklumat kepada kita. Dan kita juga di samping itu, kita juga terlibat dalam program-program yang mana memberi kesedaran kepada komuniti maritim agar lebih peka apabila berada di laut, lebih sensitif memastikan keselamatan diri mereka terjamin. Kita melaksanakan program-program ceramah misalnya. Di samping kita sendiri berada di laut. Itu, Cik, Saleha. Itu penjelasan yang begitu jelas sekali benar tetapi berlaku di maritim Malaysia kita. Okey, ini sesuatu yang penting juga, Dato' ya, berkenaan tentang penganjuran eksersis maritim Perkasa Timur 2023. Mungkin adakah ini latihan ataupun bagaimana mungkin Dato' kongsikan dengan kita hari ini? Okey, eksersis maritim Perkasa Timur yang kita akan laksanakan mulai 28 Oktober dan 28 Oktober sehinggalah 3 November. Sehinggalah 3 November dan penutupnya pada 4 November lah. And ini merupakan satu exercise yang sangat signifikan, sangat penting yang kita akan adakan di perairan negeri Sabah dan di negeri Sarawak. Ia melibatkan sejumlah 14 buah kapal dan kapal yang kita kategorikan sebagai saiz besar dan juga saiz sederhana. Jadi exercise ini secara langsungnya dia akan memperlihatkan keupayaan Maritim Malaysia. Objektifnya adalah untuk menguji sejauh mana anggota kita mampu melaksanakan tugas dengan baik. Kemampuan dalam aspek pengoperasian kapal itu sendiri. Dalam operasi kapal ni macam bawa kereta lah. Macam kita bawa kereta, cekap tak cekap, kan? Nanti terlanggokun lah, itu. Jadi itu kita kena lihat anggota kita dari segi kecekapan dia dalam konteks kapal punya manuver, navigasi, komunikasi di antara kapal itu. 14 buah kapal bukan suatu jumlah yang kecil yang untuk kita gerakkan sekali. Ada formasi-formasi tertentu yang mereka perlu buat. Itu adalah dalam konteks kapal itu sendiri. Dalam konteks lain pula, dalam konteks and exercise itu sendiri, dalam konteks keupayaan kita untuk melaksanakan penguatkuasaan. Macam mana kita apabila kita berhadapan dengan situasi kejam-mengejam misalnya di laut. Apabila kita berhadapan dengan penyelayan di laut, macam mana kita nak melakukan boarding misalnya. Kita nak naik bot itu sendiri. Itu dalam konteks penguatkuasaan. Dalam konteks cari rahmat pula. Sekiranya ada berlaku kecemasan di laut, ada orang lemas, ada bot terbalik misalnya. Macam mana kita akan merangka skenario-skenario seperti itu dan kita akan melihat sejauh mana anggota kita mampu melaksanakan tugas itu dengan baik. Okey, sedikit lagi daripada Datuk. Seperti yang kita tahu, kita akan berhadapan dengan musim tengkujuh sekarang ini. Bagaimana dari segi kesiapsiagaan mahupun penguatkuasaan agensi, penguatkuasaan maritim itu sendiri dalam masa yang sama nak menghadapi insiden-insiden kecemasan yang tidak diduga? Okey. Untuk insiden-insiden musim terkujuh ni kan, Cik dengan Saleha, kan, inilah musim-musimnya banyak sekali kita dengar kejadian-kejadian kecemasan di laut. Jadi Maritim Malaysia sebelum berhadapan dengan musim terkujuh ni, seperti saya jelaskan tadi,
kita melaksanakan program-program kesedaran supaya masyarakat sedar. Kan, seperti mana kata Mak Saleh lah, kata orang kampung saya, prevention is better than cure. Orang kampung saya kata. Jadi kita nak prevent benda tu daripada dia berlaku. Dah berlaku tu cerita lain. Jadi kita buat program-program kesedaran. Kita pergi ke kampung-kampung, komuniti-komuniti maritim. Kita terangkan apa yang mereka patut bawa, apa yang mereka patut ada apabila mereka berada di laut. Pakailah life jacket. Sekiranya mampu, sekiranya ada duit lebih sikit kan, belilah PLB, personal locator beacon, yang mana boleh dibawa. Dan apabila berlaku kecemasan, senang kita nak pergi, kita terus direct. Kita ada sistem kos pasasat kita yang mampu mengesan lokasi-lokasi individu ataupun bot apabila berlaku kecemasan. Sekiranya mereka ada sensor-sensor seperti ini, alat-alat seperti ini. Jadi dengan itu kita lebih mudah untuk melakukan operasi cari-cari lamat di laut sekiranya ada. Tapi apapun kita tahu pihak maritim sentiasa bersiap sedia dengan apa jua kemungkinan yang bakal dihadapi. Okey. Dan kita nak ucapkan terima kasih sekali lagi dengan penjelasan yang begitu terperinci, menarik sekali daripada Laksamana Muda Maritim Dato' Rosli Abdullah, pengarah bahagian keselamatan dan pengawasan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Terima kasih kerana bersama dengan kita hari ini. Ya, sekejap je masa berlalu, insya-Allah kita jumpa di lain kesempatan Dato'. Terima kasih Cik, terima kasih Saleha. Sama-sama. Baik. Kita nak berhenti rehat sekali lagi buat seketika, jangan ke mana-mana, kembali bersama kami. Kembali. Terima kasih terus setia bersama kami di Apa Khabar Malaysia. Dan okey, untuk slot kali ini di hujung-hujung ni, kita sedar tak sedar sebenarnya kemerdekaan negara kita dah sampai tahun yang ke-66. Jadi tentunya kami nak berkongsi dengan anda, mungkin ini satu aktiviti ataupun program yang bagus untuk kita rakyat Malaysia khususnya yang nak mengetahui dan refresh balik, mengimbau balik sejarah-sejarah lama, bagaimana negara kita mengecap kemerdekaan dan bagaimana Malaysia membangun sampai ke hari ini. Baik, untuk itu tentunya kita akan bercerita tentang Malaysia 66 at KLIA. Ya, itu interesting. KLIA itu macam tempat bersembengah, selalu je pergi kat sana. Jadi untuk program pagi ini, Malaysia 66 at KLIA, kita bersama dengan kita iaitu Tuan Fu Lok Kee, pengasas Galeri Seni Budaya WCO. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Kerana sudi bersama kami pagi ini. Mungkin sebagai permulaan, apa yang menarik dan apa yang sedang berlaku di KLIA sekarang ini, seperti yang diwarakan tadi, pameran Malaysia 66 at KLIA, mungkin boleh jelaskan. Selamat pagi. Sekarang kita ada satu pameran, pameran pameran 66 Malaysia 66 at KLIA 2023. Pertama sekali, saya program ini tidak akan terlaksana tanpa bantuan daripada pihak Kementerian Pelancongan Seni Budaya Mutek, Malaysia Airport dan juga JKKN. Melalui kerjasama itu, geran sokongan sokongan sektor kebudayaan GSSF. Alright, Encik Fu, mungkin pagi ini ada satu produk yang menarik. Boleh ceritakan sedikit tentang apa itu diorama dan bagaimana pihak WCO dapat menghasilkan produk seperti ini sebagai orang kata salah satulah produk-produk budaya dan juga pelancongan kita lah. Diorama merupakan satu 3D, 3D di mana dia letak di atas platform, letak di atas platform, mengisahkan situasi sebenar. Situasi sebenar sesuatu peristiwa, perayaan atau sosio ekonomi, macam tu. Bagaimana produk-produk ini? Boleh tak ceritakan adakah kat ini depan ini? Adakah ini diorama? Ini diorama. Mungkin boleh ceritakan penghasilannya bagaimana? WCO punya diorama, dia merangkumi beberapa penggiat seni. Katakan
rumah ini satu craftsman, satu tukang, satu macam itu patung, ya patung figura itu orang lain. Kita ada gandengan macam wow, sobek, kita ada craftsman lain. Jadi ada Malay, Indian dan Chinese craftsman sama-sama menghasilkan. Okay. Sebenarnya apa objektif ataupun matlamat yang cuba dicapai dengan penganjuran sebegini? Mungkin sebagai bagaimana boleh tercetus idea untuk wujud pameran sebegini? WCO, Galeri Seni Budaya WCO sedang mencari tempat untuk pameran dan terima kasih kepada Malaysia Airport memberi ruang untuk WCO membuat pameran pameran di KLIA. Dan matlamat KLIA adalah satu pintu masuk pintu masuk luar negara ke Malaysia. Jadi harap-harap mereka boleh menikmati, menghayati keindahan, keaslian dan keunikan seni tanah air kita. Okey, dengar kata juga di KLIA ada miniature ataupun orang kata patu-patu kecil miniature ni yang diletakkan di KLIA. Saya kira cukup menarik mengenai tentang menyelusuri keindahan sejarah negara. Jadi mungkin tuan nak kongsikan dengan kita perkenaan itu. Okey, menyelusuri keindahan sejarah negara ada satu buku. Saya sudah buat satu buku. Dia satu darma 17 meter. 17 meter itu zaman 70-an menceritakan kegiatan sosial ekonomi. Kita mengenali orang Cina berniaga di bandar, orang Melayu kan dia ada petani kan pun ada di bandar juga dan juga estate-estate estate-estate untuk orang India dan juga orang asli macam nak pergi Cameron dia ada jual barang-barang hasil rotan, hasil rimba dan tidak lupa juga itu kaum etnik Sabah, Sarawak macam ni kehidupan mereka. Aku cuba olahkan kehidupan mereka bawa budak-budak zaman sekarang, generasi sekarang mengimbas kembali dan menghayati kehidupan masa 70-an. Adakah pemamer-pemamer luar juga turut terlibat ataupun WCO sahaja yang terlibat untuk program ini? WCO sahaja yang terlibat dalam pameran ini kerana masa yang sama Kementerian MoTeC lah yang beri MoTeC dan JKKN dan Malaysia Airport memberi peluang dan sokongan kepada AFU. Bila kita dah adakan pameran di KLIA itulah kita tahu sebenarnya banyak ya orang kata apa yang lalu lalang di sana. Tetapi bagaimana juga pendapat tuan mungkin kita nak menarik minat lagi untuk lebih ramai menyertai ataupun melihat pameran yang disediakan di sana? Okey, biasa saya pergi waktu malam saya akan pergi sana lab-lab itu showcase. Pergi saja pukul 2 pagi pun awal pagi semua turis-turis kan pelancong-pelancong dalam dan luar negara pun tangkap gambar, tangkap gambar. Aku sangat gembira lihat mereka tangkap gambar. Kita ada itu panggil apa? Rumah setiap negeri. Rumah setiap negeri, wow setiap negeri. Wow setiap wow kebangsaan dan wow setiap negeri, tarian setiap negeri. Dan juga ada perayaan-perayaan pesta gawai, pesta kaamatan. Aku gembira nampak mereka tangkap gambar macam tu lah. Mungkin maknanya secara tidak langsung mereka sangat menghargai lah keindahan seni. Baik, mungkin Encik Fu boleh kongsikan hasil kraft tangan ini siapa yang membuatnya ataupun yang menghasilkannya? Boleh. WCO, Galeri Seni Budaya WCO mempunyai craftsman atau tukang-tukang kalau katakan Malay ialah Mak Zin. Mak Zin tu yang buat rumah. Dia betul-betul buat rumah. Macam Captain Jack buat perahu. Buat perahu. Untuk China, China punya craftsman Helen buat itu figura dan pokok-pokok itu puisan akan akan buat dan aku ada seorang India yang tolong aku buat painting dan juga Malay craftsman. Adakah miniature ataupun diorama yang dibukukan ini akan dipamerkan semuanya di semasa pameran itu nanti?
Buku ini saya terbit tapi saya simpan di galeri, hanya beri kepada VIP-VIP lah. Yeah. Maknanya semua miniature yang dibukukan ini ada semasa pameran nanti, semua yang ditunjukkan? Ada. Okay. Ada 17 meter menelusuri keindahan sejarah negara. Selain daripada ini ada koleksi tarian, koleksi wow dan juga koleksi rumah. Tapi tak termasuk sini, ada 4 kategori lah kita ada. Kalau untuk pendapat peribadi Tuan Fu sendirilah, seni-seni ini begitu berharga, mempamerkan sejarah dan juga keindahan Malaysia itu sendiri. Jadi mungkin apa usaha-usaha lain yang boleh dilakukan ataupun selepas ini lebih banyak pameran ataupun yang boleh diadakan? Okey, harap-harap jangan berakhir di KLIA kan. Kalau boleh, kita boleh bawa ke luar negara kan. Mungkin kalau ada Hari Malaysia di luar negara, kita pun boleh bawa miniature-miniature atau seni budaya ni kan, untuk orang Malaysia yang tinggal di macam UK atau luar negara kan, dan juga pelancong penduduk di warga asing lah. Mereka boleh datang sebagai pelancongan budaya, bukan jadi budaya pun boleh jadi satu daya tarikan pelancongan macam ni. Dan juga harap-harap mereka boleh appreciate lah, menghargai nilai-nilai murni, budi pekerti, seni warisan tanah air, kenal mengenali sesama sendirilah antara negeri-negeri. Sebab kita tengok pun dah cantik. Betul. Dan apa yang anda saksikan ini adalah sebahagian daripada pameran yang diadakan di KLIA yang dikabarkan sepanjang 17 meter panjangnya diorama ataupun miniature yang akan dipamerkan. Ya, 17 meter itu kerana kawasan terhad. Jadi Afu buat dia macam satu U shape. Satu U shape. Kalau kawasan besar lagi besar, saya rasa lagi panjang. Kalau panjang boleh Okey, mungkin boleh bagi tahu lokasi sebenarnya dekat mana dan bila, berapa hari akan berlangsung? Okey. Di pameran Malaysia 66 at KLIA 2023 sempena Hari Malaysia 2023 dan juga 66 ulang tahun kemerdekaan di terminal 1 tingkat 5 level 5 Balai Pelepasan KLIA. Jadi jangan dari dari 11 September hingga 30 November. Maknanya sedang berlangsung sekarang sedang ini. Berlangsung dan akan berakhir pada 8 Oktober nanti. 30 November. Menunjukkan satu pameran yang cukup unik di mana kita mempamerkan Malaysia di mata dunia sebenarnya kan? Dah berada di Balai Pelepasan tu dah dekat lah juga tempat laluan kita sebelum pergi ke mana-mana. Jadi perkongsian yang cukup menarik saya kira. Jadi nak ucapkan terima kasih kepada Tuan Fu Lok Ki, pengasas Galeri Seni Budaya WTO. Terima kasih banyak. Okey, kalau berkesempatan 11 September hingga 8 Oktober ini, mungkin anda akan terbang keluar ataupun yang mungkin akan sampai ke negara balik kan. Sama-sama kita saksikan dan ambil peluang untuk menyaksikan keunikan diorama dan juga miniature yang dipamerkan menerusi Malaysia 66 at KLIA. Ya, kita sudah berakhir di program Perkabaran Malaysia. Sebelum kami berakhir, suka saya ingatkan supaya kita sentiasa berdoa untuk seluruh rakyat Palestin, dan saya akhiri dengan dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Teruskan berdoa. Dan sampai kita jumpa lagi di lain kesempatan. Saya Chedi undurkan diri. Assalamualaikum. Assalamualaikum.